Oke, teman-teman, saya akan mereview motor KLX 150cc, motor bekas tahun 2017. Sangat mulus, full option. Kita lihat mulai dari shockbreaker depan sudah memakai shockbreaker Upsilon. Nih sudah di option ganti shockbreaker Upsilon. Ini board di samping kanan semua masih orisinilan. Jarang dipakai jarak jauh. Nih, lihat sendiri teman-teman, speedometer baru 188. Normal speedometernya. Ini tombol on off nya coba kita nyalain starter. Aduh, suaranya masih empuk, masih orisinil, belum pernah dibongkar. Ya, ini kalau ban depan saya memakai Corsa ya, pelek sama ban udah diganti yang gede, ukurannya udah di option. Kita lihat bareng-bareng, ban masih terlihat seperti baru, masih ada serabutnya, tahunya masih kandel. Ini kalau di Sunda namanya ban tahu. Kita lihat ini ban belakangnya, saya memakai Primax. Peleknya juga udah di option ya guys, udah diganti pelek yang agak besar ukurannya. Nah, mari kita lihat. Tingkat kekandelannya masih seperti baru. Nih, masih kandel ya guys. Untuk mesinnya tuh guys, lihat nih, saya nyalain lampunya biar semua kelihatan. Mesin ini karbu masih orisinil, mesin belum pernah dibongkar. Nih bisa kita lihat, mesin masih full orisinil, belum pernah dibongkar ya guys. Nih ini mesin sebelah kiri dah, kita lihat masih orisinil. Nah ini shockbreaker belakang sudah diganti yang bagus, karbu. Nah, kita lihat. Untuk halu-halunya udah diganti ya guys. Nih,
Kita lihat. Ini udah di option semua halo-halonya. Jadi terlihat gagah. Coba kita lihat. Kalau ini knalpotnya ya guys, knalpot masih orisinilannya, belum diganti-ganti kalau knalpot. Jadi suaranya masih full suara orisinil, masih suara seperti orisinil KLX. Ini masih ada lampu sen belakang kanan kiri komplit, jok masih orisinilnya, tangki jok semua orisinil. Itulah tadi review motor KLX 150cc tahun 2017, terlihat jangkung dan gagah. Thank you.